Halo guys, balik lagi di DJ MC Media dan kali ini kita sudah berada di episode 46. Ini adalah episode perdana dari season terbaru Real Madrid bersama dengan kita di season ketiga ya. Jadi ini adalah series sekunder kita. Ya, jadi ya akan gua coba jalani dulu aja series Real Madrid kali ini. Kita akan coba raih gelar terakhir kita bersama dengan El Real. Kita percaya bahwa kita bisa menang, ya. Dan by the way, gue bener-bener nih, jujur aja, Real Madrid sama Juventus tuh seriesnya tuh 180 derajat berbeda banget gitu loh. Jadi, ya, mungkin kalian yang ngikutin series Juventus pasti bakal kesel banget dengan tim kita gitu loh. Dan kalau kalian lihat dari komposisi tim kita, jujur aja sih, jauh lebih rendah. Dan di Madrid, kita punya banyak dana untuk datangin pemain, dan base-nya aja Madrid itu merupakan salah satu tim terbaik di dunia. Ya, base-nya aja seperti itu gitu loh. Dan ini akan menjadi laga debut bagi Erling Haaland dan juga laga comeback buat Federico Valverde yang baru balik dari masa-masa cedera ya. Jadi kita habis mendatangkan Erling Haaland ya di episode sebelumnya, episode 45. Ya. Kita lihat dulu. Ya. Ya, kita datangin Erling Haaland 269,9 juta euro. Angka yang fantastis untuk seorang pemain dan gua rasa ini bakal worth it banget duet dengan Kylian Mbappe. Ini adalah squad yang 180 derajat berbeda banget sama Juventus ya. Dan kita akan jalani laga kita menghadapi Villarreal. Mereka menggunakan formasi yang sama 4-4-2. Dan kita menggunakan pemain seperti ini ya di squad kita. By the way, Erling Haaland gua akan gua duetkan dengan Mbappe, Valverde gua duetkan dengan Tchouaméni ya. Valverde baru balik dari cedera by the way. Jadi dia masih minus ya hitungannya. Dan di belakang Mendy, Varane, Militao dan Mazraoui ya. Ya, kita memang belum banyak datengin pemain, jadi ya habis ini mungkin kita bakal datengin pemain. Habis itu kita customize dulu bolanya, jangan lupa ya. Kita pakai jersey away aja untuk laga kali ini. Gua habis rekaman seri A soalnya nih. Oh, ternyata ada bola Puma Puma itu ya, Liga Turki ya. Dan oke, okay. Anthem gua offin dan langsung aja kita ke laga kali ini, episode 46 season ketiga. Di squad Villarreal mereka ada Alvaro Morata, di sana ada Chris Smalling juga yang mesti kita waspadai, Yerbino juga. Ya jadi yaudah kita akan jalani aja Villarreal versus Real Madrid langsung dari Estadio de la Crea. Mika, untuk laga kali ini gue ucapkan selamat menyaksikan. Ya. Kondisi terkini dari luar stadion Estadio de la Crea, Mika. Estadio de la Crea, Mika. Gak usah pakai stadion lagi karena Estadio itu udah masuk ke stadion. Dan ini stadion gak gede-gede banget sih, tapi ya sangat prepared well untuk kompetisi Eropa bahkan. Ya, di musim lalu kita hanya mendapatkan dua gelar, yaitu adalah La Liga dan juga Copa del Rey. Sayang di Liga Champions kita gagal lawan Leverkusen. Dan kali ini kita akan coba untuk rebut lagi Liga Champions. Untuk genapkan gelar Real Madrid di Liga Champions sebesar atau sebanyak 16 gelar ya. Saat ini masih 15 gelar total. Dan yang pastinya adalah kita gak boleh remehkan semua lawan kita. Oke, itu yang paling penting adalah itu. Dan yang pastinya adalah kita harus dapatkan sebanyak-banyak poin di La Liga. By the way, tadi Chris Smalling menjadi kapten dari Villarreal. Dan langsung aja inilah dia, Real Madrid versus Sevilla. Debut bagi Erling Haaland menggunakan nomor punggung berapa nih? 17 ya. Oke, Mazraoui yang menggantikan Valverde di posisi right back. Kita perlu mencari right back pengganti ya. Penggantinya Lucas Vázquez yang pindah ke
RB Leipzig. Kali ini menuju Erling Haaland. Kita lihat Erling Haaland. Erling Haaland. Goal debut bagi Erling Haaland. 1-0 untuk Real Madrid. Umpan dari Vinicius Junior. Mantap sekali kepada Erling Haaland. Dengan gayanya dia lari gitu, agak nunduk-nunduk gitu ya. Ya. Reunian kita. Kalau kalian mengikuti series Borussia Dortmund di FIFA 20, kalian pasti tahu Erling Haaland. Gol pertama debut bagi Erling Haaland. Awalnya bagus buat kita. Mungkin strategi gue tuh gak berjalan ketika kita pakai tim Juventus karena pemainnya juga sih. Pemainnya kebanyakan lemot soalnya. Gak bertenaga gitu loh bahasanya. Kali ini Erling Haaland kasih pada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. 2-0 langsung. Beda banget sama pegang Juventus asli. Sama-sama level legendary loh, tapi beda banget feelnya. Beda banget. Ini gue rekaman dulu series Real Madrid, habis itu baru series Juventus. Episode selanjutnya gitu. Episode berapa ya? Episode 10 ya. 2-0 bayangin. Kita sama Juventus tuh berapa ya? Udah kalah 4-0 pernah, kalah dibantai sama Benfica pernah gitu loh. Gak tau sih ini episode ini apakah naik sebelum atau sebelum oke. Okay. Ya kita malah kebobolan. Kebaikan mau gol sih lu. Sangat disayangkan sih kita kehilangan clean sheet kita, by the way ini juga laga debut. Jadi tidak masalah. By the way, kita lihat Valverde, Rodrigo, Erling Haaland. Kali ini Federico Valverde melebar. Dua satu, kita masih belum aman by the way. Rodrigo. Erling Haaland. Kali ini kasih pada Rodrigo dan offside sayangnya. Kali ini Vini Junior. Kasih kepada yes Erling Haaland, kita lihat Erling. Oh, sorry. Kylian Mbappe. 3-1. Debut Erling Haaland, duet maut lahir. Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe. 3-1 kita sementara ini unggul. Dan gak boleh kebobolan lagi ya. Jadi ketika kita diserang jangan baik obrol. Gue jangan baik omong gitu loh. Oke kali ini Mir. Langsung ditangkap oleh Thibaut Courtois. Vini Junior. Masuk kepada Federico Valverde. Valverde dihalau, kita lihat. Oh, kali ini Alvaro Morata. Morata, kita lihat Morata masih di atas mistar. Oke, bagus sekali 1-2 nya. Erling Haaland. Tahan dulu Haaland. Tchouaméni. Rodrigo, Tchouaméni. Ini Erling Haaland. Lepas Erling Haaland. Nice. Defense. Kali ini Erling. Oke, Kylian Mbappe. Oh, damn. Offside.
Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya. Kalau gue skip tuh langsungnya, gue kalau langsung skip kayak gitu, gue gak masalah dengan offsetnya gitu. Kali ini, Kylian Mbappe. Kylian Mbappe, kita lihat. Shooting, Kylian Mbappe ditangkap. Lepas dari jebakan, kita lihat. Yeri Pito. Oke, cukup 2 gol. Kebobolannya. Ada sebuah lubang yang diperlihatkan oleh Real Madrid di laga kali ini. Oke, cukup 2 gol. Ya, jangan tambahin lagi. Kali ini Rodrigo dan masih bisa dihalau, gagal. Kita lihat Chomi ini. Kali ini Alvaro Morata. Aduh, Valverde, come on. Cukup 2 gol aja kita kebobolannya. Ya, aduh. Mendy. Yuk, jangan Serie Juventus yang kebawa ke sini, yuk. Bapuknya Serie Juventus jangan dibawa ke sini. Tolong, ini seri terakhir, apa season terakhir kita. Oke, kita skornya 2-3, ini nggak memuaskan banget untuk awal musim pastinya. Kita butuh lebih lagi dari sekedar 2-3 gitu loh. Jadi di babak kedua mesti all out. Haaland, Mbappe mesti menahan egonya masing-masing. Erling Haaland baru dapat satu peluang di laga kali ini. 2-3 ya. Oke, lanjut kita ke babak kedua aja. Jujur, permasalahan dari kita adalah efektivitas sih. Efektivitas dan juga apa ya, hilang bola itu loh. Maka dari itu kita bisa kebobolan sampai 2 kali itu loh, yang bikin gua kayak agak ya gedek aja gitu. Dan passing salah ini loh. Oke, kali ini Erling Haaland shooting. Erling Haaland bisa ditepis tendangannya. Kali ini shooting jarak jauh. Tidak masalah buat mereka pastinya. Aduh, salah passing. Aduh, lari Militao. Menang Militao. Erling Haaland shooting, Erling Haaland masuk. 4-2. Kita unggul atas Villarreal. Suatu pergerakan yang bagus sih. Kaki kiri Erling Haaland begitu kuat. Tidak perlu power shot sih. Udah kenceng banget itu tendangannya. Empat dua mesti tambahin lagi yuk, jangan puas dengan 4-2. Ini sama aja dengan 2-0. Nice, Erling Haaland, come on, fight. Oke, okay, nice. Kali ini Mbappe kepada Erling Haaland, kita Erling Haaland. Enak banget. Hat-trick Erling Haaland. 2-5, Villarreal 2, Real Madrid 5. Coba di chip dan akhirnya bisa loh. Rebound diambil alih oleh Erling Haaland lagi dan gol. 2-5.
kali ini. Oke, hati-hati. Ambil lagi bolanya. Alvaro Morata. Aduh, masuknya pada Erling Haaland. Nice blocking. Offside tadi. Ayo lebih. Oke, kali ini ya cukup 2. Gak perlu 3 kebobolan. Cukup 2 aja gitu loh, nggak perlu lagi itu loh kebobolan lagi. 3 gol kita kebobolan. Masrawi passing. Oke, kali ini santai santai. Aduh, kebobolan. Oke, enggak. Kayaknya Varane mesti kita coba ganti dengan Martinez ya. Terus Valverde masih belum maksimal. Gue coba ganti dengan Mount. Tchouaméni tetap bertahan. Mungkin Rodi gue akan gue tukar dengan Asensio. Tiga pergantian kita. Ayo tambah gue lagi yuk. Baru Hornada 1 langsung kebobolan 3 kan. Gimana nih Real Madrid? Passing, passing. Anggung amat passing. Offside gak sih? Hati-hati. Langsung buang. Kylian Mbappe. Vini Junior kali ini. Vini Junior kasih kepada Kylian Mbappe. Kita lihat Kylian Mbappe. Kylian Mbappe shooting. Mbappe 3-6. Ini pertahanan masih menjadi sorotan ya. Efektif gitu loh. Double hat-trick di laga kali ini. Mbappe dan juga Haaland. Gua nggak tahu apakah di episode ini akan ada 2 atau 3 laga, tapi kita akan jalannya aja karena ada transfer pemain juga ya. Yeah. Oke, kali ini Tchouaméni masih kepada Erling Haaland. Oh, lepas kita lihat Erling Haaland. Kontrol bolanya Haaland. Ya, offside mungkin. Ada yang mau tahu. Vini Junior. Kali ini Mason Mount kasih pada Kylian Mbappe dan kali ini Erling Haaland gagal. Oh, kali ini serangan balik. Masih bisa diantisipasi kali ini. Ferran Mendy. Kali ini Erling Haaland. Masih Erling Haaland. Haaland 37. Haaland kita coba ganti dengan Benzema ya. Kuatir kuda Haaland. Di Hornada perdana di La Liga. Masih menit 87 ya. 88.
Vini Junior kali ini. Vini Junior. Tackle berbahaya dari Vini Junior. Seperti akan mendapatkan kartu. Tabrakan sih. Rada ke tackle dan ya kartu kuning perdana untuk Real Madrid. Vinicius Junior. Tambahan waktu berapa menit? 2 menit ya. Seperti bakal segera berakhir. Karim Benzema kali ini dan ya sudah tidak cukup waktunya dan skor 3-7. Haaland quadric, Mbappe hat-trick dan kita kebobolan 3 gol. Debut yang bagus untuk Erling Haaland di laga kali ini. Debut yang manis buat sang raja Norwegia ini. 3-7 ya, suatu hasil yang baik untuk El Real dan kita menang 3-7. Kita akan jalani post match interview. Kita menang dengan sisi 4 gol, tapi catatan 3 gol kebobolan itu menjadi catatan buat gua. Gracias por su atención y por tomarse su tiempo. Ya jujur di season ini bukan selain attacking, gua juga pengen improve defending, maka dari itu ya nanti kita akan coba cek pemain available. Ya. Gua yakin Haaland bisa mencetak jauh lebih banyak gol di laga-laga kali ini. 4 gol fantastik. Bombastik. Untuk Erling Haaland. He is special talent. Sungguh luar biasa. Tidak disangka gitu loh. 4 gol langsung di laga debut. Mbappe dapat jatah 3 gol di laga kali ini. Solid foundation lagi-lagi. Gracias por su tiempo. Ya, gracias. Jomblang banget series Madrid sama Juventus sumpah. Di Juventus gue pusing banget gitu, tapi di sini tenang gitu loh. Mungkin karena base-nya udah enak gitu kan. Duarte loan agreement 1 year. Oke, okay, dari Galatasaray. Gue langsung accept aja. Nanti kita juga gak pakai lo pakai dia juga ya. Development selesai. Yuchomi ini naik ke 92. Kita rubah trainingnya menjadi yang ini aja ya, defensive midfield ya. Untuk meningkatkan defensive midfield dia. Kita punya dana berapa nih? Kita punya dana sekitar 44 budgetnya kita ya, 44 juta euro. Dan sebenarnya kita tuh sedang mencari namanya right back gitu, posisi right back ya. Karena Vasquez sudah pergi dan ya right back mesti kita datengin sih. Confess, kita nggak bisa bergantung oleh pemain muda ini gitu loh. Dia bisa jadi opsi iya, tapi nggak jadi pemain andalan kita gitu loh. Jadi gua akan coba ke transfer hub dan kita akan cari right back yang cukup potensial lah dan cukup mumpuni lah untuk bersaing. Sebenarnya Trent Alexander-Arnold sih ada sih, Trent Alexander-Arnold. Ya, tapi kita misalnya cari yang lain. Ada Rich James, tapi cukup mahal, gak bisa kita datangkan. Mungkin Dumfries ya, Dumfries. Yang kemungkinan bakal bisa kita datangkan dengan jauh lebih murah, yaitu harganya hanya sekitar 30 jutaan. Ada Poro juga yang, aduh, budgetnya sih. Sergi Nodes, masalah dengan cedera, ya. Dan gak mau dijual juga oleh Monaco gitu. Jadi ya, Dumfries sih emang benar-benar yang paling, apa sih namanya? Paling memungkinkan. Dia punya special long throw-in loh. Wow. Udah kayak Arhan aja ya. Tapi beda lah. Ini dia jauh lebih berkualitas ya. Slide tackle 79. Stand tackle 81. Usia emang udah tua sih. Tapi ya, why not untuk kita datangkan. Tapi nanti ya. Nanti aja. Kita coba
siapa tahu ada tawaran pemain kita kah gitu kan. Itu lumayan sih kalau ada tawaran. Pierre Lon to buy dari Aston Villa. Jeremy Pierre. Gue coba dia liget dengan loan short loan aja. Pasiko. Negotiation broken down. Ya. Gak masalah, terus kita akan training. Haaland keren sih sumpah. Ada inbox lagi. Contrast over withdraw. Tony Contreras. Oh iya, dari itu ya. Dari AZ Alkmaar tawaran loan. Dan Ceballos ditawar oleh AC Milan 25,9. Menarik. Untuk kita dapatkan duitnya. By the way, release cost 50. Gue coba kasih penawaran ke Milan sebesar ya 30 juta ya. 30 juta untuk Dani Ceballos kita akan coba. Namun gue pengen matiin dulu audionya karena itu berperluang untuk copyright ya. Jadi gue akan matiin dulu audionya. Oke, okay. Ada inbox Ceballos, langsung coba kita tawarkan dengan 30 juta. Kalau kita tuh pakai istilah tambal sulam sih ya, tambal sulam untuk squad kita. Jadi kita ngurangin posisi mana, kita tambahin posisi mana gitu. 25,9 di atas market value memang, tapi ini belum cukup. Kita coba tawarkan di angka 30-an aja. 30,4 deh. Dani Ceballos masih worth it lah dengan harga segitu. 30,4 juta euro. Naik ke 26,9. Gue kurang 15 jadi enggak. 28,7 aja kali ya. Kita counter 28,7 atau 0,6 aja. Apakah mau AC Milan 28,6 dan isi Bayos di angka 27 pas. Oke. Okay. Accept langsung. Memang ada panas ya. Tawaran-tawaran kontrak dari AC Milan. 27 pas. Kita akan coba cari lagi yang lain. Kalau misalnya 27 paling enggak dapat 25. 25 paling enggak budget transfer kita naik ke 69 ya. 69 juta euro. Oke. Kita akan coba aja. Nafas ditawa 4,2 Nottingham Forest. Well, langsung negosiasi kita coba dinegosiasi di angka 5 juta kali ya. 5 juta deh untuk Keylor Navas ya. Kita soalnya udah ada kiper muda gitu loh. Kiper muda dari akademi kita. Kenapa kita nggak pakai dia gitu loh? Ya. Apalagi dia punya potensi yang selalu meningkat. Good to see you too. Nottingham Forest bisa nawar Keylor Navas nih, gila sih. 4,2 untuk Keylor Navas, kita akan coba nego di angka 5 jutaan. 5,1. Mau enggak? Langsung setuju. Kayaknya harganya harus di atas itu sih. 5,3 sabi kali ya itu mereka. Senyumnya gitu amat gila karakter gue. Oke, okay, training day. Langsung mungkin Haaland bakal gua tukerin aja kali ya. Change player. Erling Haaland mungkin akan gua tukar dengan Karim Benzema aja kali ya. Through the gap. Langsung aja kita simulasi aja.
Lumayan. Dapat inbox lagi, Duarte loan out. 1 year. Dan Cavallo loan over. Adriano Cavallo loan over dari Salernitana. Oke, dan kita akan coba delegate di angka shot loan aja kali ya. Langsung yuk, lanjut lagi. Iya. Duarte yang tadi kan. Out of loan. Out on loan. Oke, okay, see you too. Sampai jumpa, walaupun kita kayaknya gak bakal ketemu lagi. Emmanuel Duarte ke Galatasaray ya. Dan gaji semua ditanggung oleh Real Madrid. Enak gitu loh. Jadi Ceballos tawaran 27,4 dari AS Roma. Wow. Interesting, interesting. 27,4. Well, sebenarnya AC Milan kita bakal bisa langsung tolak sih, tapi kita coba negosiasi dulu di angka 29. Coba ya. 29 pas. Ini tawaran lebih besar dari AS Roma atau Roma FC dibandingkan dengan AC Milan. Jadi untuk laga di episode kali ini hanya ada 2 aja ya, karena kita fokus di transfer sekaligus menutup bursa transfer di musim panas ini. Ya. Ya, buat kalian yang nungguin series ini ya, saya acungin jempol kesabaran kalian. Kita akan coba di angka 29,1. Mau gak nih? Ini bukan Jose Mourinho sih yang nawar 27,6. Oke, 28,5 deh coba. 28,5. Lebih mahal 15 juta euro dari AC Milan. 27,6 tetap, dan yaudah, mau gak mau ya harus kita accept karena ini jauh lebih tinggi. Berbagai dana pun bakal berkucuran untuk kita datengin right back yang bagus ya. Dan sebenarnya kita ini untuk posisi mid ya, kan kita udah pakai formasi 4-4-2 nih, karena kita mengakomodir Haaland dan juga Mbappe. Ya kan, ini emang gak pas di Spanyol, tapi gue pakai formasi ini untuk mengakomodir dua pemain tersebut lah. Terus Tchouaméni, Valverde di tengah udah pasti. Ya jadi untuk posisi depan, kan strikernya tuh ada Benzema dan juga Lombardi kan. Mungkin Lombardi kita prioritaskan, tapi kita juga sekaligus nyari striker yang lebih muda lagi. Itu satu. Terus untuk sayap, gue prioritaskan ke Asensio dan juga Pulisic. Dan di tengah itu Mount dan juga Soler. Antara Leimer, Brahim, dan Ceballos, mungkin bakal ada aja yang out. Ya, ada satu atau dua yang out. Jadi untuk Brahim mungkin bakal ada tawaran yang menarik, gue bakal terima. Leimer juga sama. Di belakang itu kita cuma ada sisa Martinez dan Hernandez gitu. Nah, dengan ini berarti kita kekurangan pemain di posisi belakang. Dua pemain aja, minimal dua pemain. Ya, minimal dua pemain. Jadi untuk di squad hub ya, kalau kita lihat short by position, harusnya tuh Brahim masuk ke daftar transfer. Gitu juga dengan Leimer ya. Leimer sebenarnya gue pengen masukin ke transfer daftar transfer aja nggak apa-apa, karena di tengah kita udah kebanyakan gitu loh, sedangkan belakang kita rada-rada kurang ya. Brahim juga udah gue masukin, jadi ya posisi prioritas kita adalah right back dan juga center back ya. Kita advance ke laga melawan Levante. Ada yang keluar kah?
Galar nafas, oke. Sudah resmi keluar ya. Galar nafas. Sudah resmi keluar dari El Real dan pergi ke Nottingham Forest. Good luck, nafas, untuk kerjasama selama ini, satu musim. Dan emang beneran real loh. Ke Nottingham Forest loh, real banget loh. Tapi yang kalau saat ini kan lebih ke loan. Kalau di sini kita ngejual gitu loh. 5,1. Kita akan lihat dulu price ratingnya berapa. A. Berarti penjualan kita bagus nih. Iya. Bisa di angka 5,8 ternyata. Tawaran yang tidak suas. Nope. Spanyol. Hanya only Spanyol. Galar nafas, kita dapat duit 3,an ya. Roha loan over, loan to buy dari bolonya, kita akan coba delegate di angka loan saja tapi short loan. Oke. Transfer Ceballos ke AC Milan broken down, berarti kemungkinan AS Roma bakal menang di kesempatan kali ini. Dan gua rasa Jeremy Pierre 2 tahun kita reject aja. Gue pengennya setahun paling nggak maksimal ya. Ini nggak tahu apakah bug atau gimana, gue nggak ngerti juga. Dan ini kita akan langsung jalani laga debut. By the way, nanti kita di next ya, next episode kita akan jalani laga Liga Champions plus laga lawan rival Kano dan juga lawan Valencia ya. Mungkin laga melawan Mallorca akan menjadi laga bonus di next episode. Kalau ada. Ya. Di episode 47. Berarti. Gak sangka, gak bisa disangka loh. Kalau kita nih dikit lagi bakal selesai nih series ini. Series mungkin one of the best series. Ya, karena memang jalurnya mulus banget series ini. Dan ya kita masih di puncak klasemen dengan selisih gol menang atas Atletico di Madrid, dan lawan kita Levante di ranking 4. Di bottom 3 ada Cadiz, Villarreal, dan juga Mallorca. Dan langsung aja kita ke laga kali ini berhadapan dengan Levante. Squad kayaknya tidak ada perubahan. Dan jersey tetap sama ya, putih, dan mereka pakai jersey home juga. Audio gue matikan, kayaknya udah gue matikan kan, oke. Dan langsung aja kita ke Santiago Bernabeu untuk laga kali ini. Kita lihat dari Levante mereka menggunakan 4-2-3-1. Hopefully kita bisa clean sheet di laga kali ini. Dan gue ucapkan selamat menyaksikan Madrid versus Levante. Ya, Erling Haaland 4 gol di laga sebelumnya. Menjadi kunci kita di episode kali ini. Langsung dari Estadio Santiago Bernabeu untuk laga Real Madrid versus Levante. Apakah kita bisa meneruskan tren positif kita di sini? Kita akan lihat saja nanti. Dan gue juga cukup seneng sih dengan pergerakan transfer kita. Jauh lebih lancar dibandingkan dengan Juventus. Tapi gue pengen belajar untuk bersabar di seri sebelah. Maka dari itu gue ketika tahu seri sebelah udah pasti gak bakal berhasil. Ya, di season pertama ya udah gue udah pasrah aja. Dan ya ayo Ferran Mendy. Ya, pas bola tadi tuh. Vini Junior. Ini Erling Haaland. Kali ini pilihan Mbappe. Mbappe! 1-0. Madrid versus Levante. Kylian Mbappe mencetak gol pembuka bagi Real Madrid di laga kali ini. 1-0.
suatu hasil yang bagus untuk kita loh. Kylian Mbappe 4 gol dari 2 laga. Kosong Madrid melawan Levante. Gerakan dari Levante. Defense. Gagal clean sheet di episode kali ini ya. Oh damn. Iya, kecolongan dong Militao. Musim mode serius sih ini. Levante gak orang sepele sih di laga kali ini beneran deh. Aduh, Mbappe, come on. Dan shooting, oke. Masih bisa tahan. Letih buat Korto ah. Foul dari Rodrigo dan kartu kuning. Terlalu dini kartu kuning ya. Kylian Mbappe kali ini. Kylian Mbappe. Karena Mendy. Ali Mendy. Masih Mendy. Mendy, nyangkut. Nyangkut loh tadi Mendy. Aduh, kejauhan sih. Belakang kali ini, dan shooting. Bisa ditaruh tir buat Courtois. Levante orang sepele sih beneran deh di laga kali ini. Masih dibuang. Kali ini masuknya kepada Kylian Erling Haaland. Asing yuk. Ini yes, Kylian Mbappe, Mbappe, Mbappe. 2-1 kita unggul atas Levante. Gol kedua Kylian Mbappe di laga kali ini ya. Erling Haaland belum mencetak gol. Umpan dari Federico Valverde yang telah cedera 7 bulan. Sama seperti Vlahovic ya di series Juventus. Kali ini Erling Haaland. Masih kepada Kylian Mbappe. Gagal kali ini. Serangan dari Levante. Datar saja. Dapat Korto. Kylian Mbappe kasih kepada Erling Haaland. Dan Erling Haaland. Gol debut di Santiago Bernabeu. Erling Haaland. Umpan yang sangat bagus sekali dari Kylian Mbappe. Tiga satu kita unggul. Lima gol dari 2 laga. Erling Haaland kali ini. Lepas Erling Haaland.
dan kalian bisa ditangkap, dia buat Courtois. Rodrigo, Erling Haaland. Passingnya Haaland, come on Haaland. Kali dikasih pada Federico Valverde. Valverde, comeback! Valverde, selamat mencetak gol kembali bagi El Real. Selamat kembali ke Real Madrid setelah masa cedera. Pemain ketiga yang mencetak gol di La Liga musim ini, Federico Valverde. Oke, kali ini bagus Haaland. Haaland kali ini masih Erling Haaland. Mbappe. Kurang support tadi kita lihat Mbappe. Federico Valverde. Aduh, Mbappe, come on. Vini Junior. Si Vini Junior. Kali ini masih pada Kylian Mbappe. Mbappe kali ini alah nendang angin. Rodrigo. 4-1 kita unggul atas Levante. Oke, ini jauh lebih bagus sih. Hanya Levante kadang-kadang suka merepotkan ya. 4-1 tinggal kita benerin defense kita. Itu jauh lebih baik. Mbappe 2 gol di laga kali ini. Conversation rate 100 ya, bermain 47 menit. Skor 4-1. Langsung aja kita ke babak kedua. Masawi. Erling Haaland dari ini. Federico Valverde. Valverde. 5-1. Pas banget. 15 tambah punggungnya dan skor 5-1. Oke, pas banget. Federico Valverde cetak gol kedua di laga kali ini. Hala Madrid. Biasa gol Forza Juve, tapi sekarang Hala Madrid dulu ya. Seri secondary kita. Erling Haaland kali ini. Erling Haaland kasih kepada Valverde. Valverde, iya. Kurang tadi kita lihat. Vini Junior. Kali shooting masuk. Hat-trick ya Kylian Mbappe, 6-1. Kylian Mbappe, 1 gol tambahan untuk El Real dan jadi 6-1. Haaland.
Handsball, handsball. Szymanski main bersama dengan Spurs ya, by the way. Kylian Mbappe, come on. Masuk, Kylian Mbappe. Kylian Mbappe, Kylian Mbappe. Masih mengenai Mister Gawa. Sangat disayang kan. Kantero kali ini. Serangan balik. Kantero. Kali ini Devante. Oke, masih bisa ditahan. Courtois, bagus banget. Kali ini Pepelu. Pepelu. Oh, oh, kebuka, kita lihat. Kebuka dan offset. Oh, goal. Damn. Pertahanan kosong lagi. Iya, kurang menarik si Varane-nya. 6-2 ya. Oh, oh. Bagus Mita. Ah, foul dari mana? Moncu kali ini. Erling Haaland, kita lihat. Haaland, 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 Haaland. 7-2. Gol dari Haaland ya. Nanti Rodrigo akan kita ganti karena sudah kena kartu kuning. Tendangan yang begitu mengarah ke sisi kiri gawang dari Levante. 7 gol kita cetak di 2 laga beruntun. Ini sangat agresif kita ya. Dan yaudah, ini aja dulu. Asensio ganti Alan. Bentar ya, bentar ya. Kipas gua kekencengan. Gua baru nyadar. Jadi dari tadi tuh suara yang kenceng-kenceng ya itu. Suara noise yang kenceng tuh suara kipas. Ya, daerah gue panas banget soalnya. Asis. Yes. Defensive parah banget. Double, 3 gol kita kebobolan. Ini mengulangi season pertama sih. Foul, Farvede. 7-3 bukan skor yang bagus loh. Walaupun menang loh ya. Tahan oleh Courtois. Kita ganti Lucas Hernandez dengan Ferran Mendy. Oke, agak kebuka. Masih bisa ditahan. Dan menitau. Satu gol lagi yuk, biar enak gitu loh skornya. Mbappe kali ini kasih pada siapa di sana. Dan kali ini Erling Haaland. 8-3. Umpan dari Valverde kah tadi?
Erling Haaland nyetak gol. Ya harusnya Valverde bisa nyetak gol sih, tapi ya kasih ke Haaland lah. Keren kan? Oke, Haaland. Valverde ganti Mount dulu. Bisa ganti Haaland. Ganti Benzema. Soler ganti Tchouaméni. Lanjut. So, Valverde belum hat-trick ya. Jadi kita belum gantikan dia. Triple hat sih keren sih. Hati-hati pertahanan. Oh, untuk defense. Nice, itu gue ngeri penalti sih. Ada Benzema. Dan blocking. Corner kick. Musonda digantikan di Levante. Kita kasih kepada Marco Asensio aja. The corner kick kali ini. Marco Asensio kasih kepada Faran. Oh, dihalo kali ini. Oke, Karim Benzema kasih ke belakang, shooting, masih blocking. Kali ini, yes, dari ke Valverde, astaga. Masih Valverde. Aduh. 8-3 ya, dan yang mendapatkan bola adalah Kylian Mbappe. Kemenangannya bagus, tapi ya kebobolannya itu loh yang bikin jelek gitu ya. Tapi ya nggak masalah, yang penting kita bisa menang di laga kali ini. 8-3 ya, hasil yang bagus tuh kita. Dan yang pastinya adalah 8-3 kembali, membuktikan kembalinya Federico Valverde yang habis dari cedera. By the way, kita expected goalnya sampai 4,8 itu gede sih ya. Walaupun kita agak menyayangkan kebobolan 3 gol dari Levante. Ya, this is La Liga. Muchas gracias por su tiempo y por sus respuestas a las siguientes preguntas. Get win pastinya lah, jelas banget. Hat-trick Haaland, just love to play. Jadi Haaland jadi top scorer sementara 7 gol ya, diikuti oleh Mbappe 6 gol, Federico Valverde 2 gol di Real Madrid. Ya, serious test dari hasil kita kebobolan sih. Concentration is so important untuk laga kali ini. Thank you buat kalian masih stay hingga saat ini. Impressive 8 gol jelas. Yeah. Susah kita ngelakuin hal ini ketika kita pakai Juventus, susah. Beda banget. Tapi mungkin season pertama karena masih apa ya, adaptasi kali ya. Ini yang membuat kita kayaknya gimana gitu loh. Dan kita dapat, oke, ini kayaknya Ceballos out nih. Oke. Dan kita akan lakukan transfer lagi, yaitu adalah right back dan juga center back. Jadi yuk, kita akan cari, kita kulik-kulik mana yang memungkinkan untuk kita datangkan. Dan Ceballos pergi ke Roma FC 27,6. Dan press rating harusnya A. Oke, kita selisih 1, 0,1 ya. Dari best possible deal is okay.
Dan dengan itu, maka Bohat loan over to year. Bohat, enggak lah, kita pengen pakai dia kok. Ya, kita reject ya. Bohat, kita pengen pakai dia. Oke, Carvalho, loan agreement 1 year dari Salernitana. Oke, kita siapa aja. Dan kita lihat dulu, transfer budget kita sudah mencapai 77 juta euro, yang artinya kita akan langsung gas cari kita akan cari posisi right back ya. Dan gue langsung mengarah ke satu nama, karena 77, sisanya bakal lumayan banyak. Kita akan langsung mengarah ke satu nama, by the way, Dean Henderson di MU ya. Satu nama ke Dumfries dari Inter Milan, pemain dari Belanda ya. Emang pemain apa sih, pemain Serie A, tapi kita nggak bisa ngeremehin dia juga. Dia punya sprint speed yang tinggi banget dan cukup tinggi lah untuk pemain Serie A. Dan kita akan coba nego di angka 3, nggak, 29 juta euro. Oh iya, by the way, itu gue pengen matiin dulu deh. Apanya ya, audionya ya, karena memang itu cukup kena copyright ya, jadi kena copyrightnya itu cukup menyesakan gitu loh, jadi gue mesti render ulang dan itu akan menghambat gue dalam produksi video ya. Mana tuh Inter Milan? Gak ada ya, kita harus cari ulang lagi demi files. Kita mulai over di angka 29 saja dulu. Oke. Selamat datang. Dan kita akan coba negosiasi dulu. Kita akan offering deal sebesar 29 juta euro. Oke, gimana? Pengen minta tukar dengan Brahim. Tanpa uang ya. Kita counter, kita remove. Kita coba di angka 30 juta. Sama seperti yang di... sangatkan dan iya langsung setuju. Oke, fine, bagus bagus. Tinggal kita negosiasi kontrak ya. Demi Fries, kita akan coba negosiasi kontrak dan nanti habis itu kita akan cari center back yang lain untuk setidaknya menemani atau bisa melapisi lini pertahanan kita ya. Good to see you, good. Good lagi, good. Dan squad hall rotation, gua rasa tidak perlu diragukan lagi. Kita akan coba, yes. Bisa aja. Rotation. Right wing back ya. Dan gua pengen pakai dia dulu nanti di next match lawan Vallecano. Ya. Kita coba negosiasi 4 tahun kontrak dengan Dumfries. Langsung setuju. Dan release clause 77,9, gua rasa di angka 80 lah ya. Kita counter jadi 80 aja. 80 juta euro. Oke, setuju. Dan langsung ke masalah gaji. Kita coba dikasih angka 100 ribu dan signing bonus 1 juta. Harusnya sih mau sih. Harusnya sih mau sih. Dan yes, selamat datang Demi Flyers ke Real Madrid. Red wingback kita yang terbaru ya dari Belanda. Kita datangkan dari Inter Milan. Ya, selamat datang.
anak baru. 28 tahun loh, jauh lebih muda dibanding Vasquez, dan ini bakal jadi worth it banget sih. Semoga sih, hopefully kita bisa kerjasama dengan baik dengan ini pemain satu. Pas banget sih dengan jersey Madrid ya. Nomor punggung 13 gue gantiin dulu aja. Pas settingnya adalah A. Ya jelas banget, murah banget, 30 juta gitu loh. Di bawah market value-nya dia. 38 juta, best possible dia 28,5. Tapi nggak masalah, kita udah dapat nilai A. Dan selanjutnya adalah center back ya. Center back. Kita tinggal sisa 40 juta euro. Jadi untuk center back kita cari yang ya yang oke-oke aja kali ya. Christian Romero kemahalan. Terus gua rasa Marquinhos juga kemahalan, Mbappe juga sama Skriniar, apalagi Ronald Araujo, wah mahal banget. Pau Torres mahal juga. Willian Salamia sih. Kayaknya nggak ada center back yang murah gitu ya. Kita coba cari dulu ya di sini. Center back yang murah juga. Dayot Upamecano enggak. Kayak dulu Koulibaly tapi udah tua. 33 tahun. Tapi kita masukin ke transportis aja dulu deh. Virgil van Dijk udah tua. Wait, gue sama nyari-nyari ya. Mentok sih di sini. Coba deh. Kan kiper ya. Wait, wait. Mungkin kita coba masukin Van Dijk ke shortlist dulu, dan kontrak expiry in 11 months. Ini bakal lebih murah sih kita datengin Virgil van Dijk ya. Tapi nanti tunggu deadline day. Ya jadi kita nggak datengin sekarang tapi nunggu deadline day. By the way gue sambil nyari-nyari info mengenai Dumfries. Ya. Dumfries number itu nomor punggungnya adalah 2 ya. Jadi sebenarnya Lucas Hernandez itu berapa tuh? Coba Lucas Hernandez. Lucas Hernandez itu nomor punggungnya adalah 21. Sedangkan 21 udah dipakai gitu loh. Jadi ya dengan ini mungkin Lucas Hernandez mesti ngalah. Yang demi Faiz akan kita kasih nomor punggung 2. Dan Lucas Hernandez kita kasih nomor punggung berapa ya? 21, soalnya di Bayern Munchen 21. 19 sih oke sih ya, 19 ya, Lucas Hernandez nomor punggung 19. Pernah dia pakai juga bersama dengan Atletico de Madrid. Dan Bohart ya. Bohart ini jadi kiper kedua kita, jadi nomor punggungnya adalah 13. Oke, lanjut training day. Oke, good training day. Good training, dan langsung kita ke standings. Kita masih di puncak klasemen ya, by the way. Dengan 6 poin, unggul selisih gol dengan Sevilla, Rayo Vallecano, Athletic Club, Atletico Madrid di posisi 5, 4 poin. Unggul selisih gol dari Valencia dan juga Sociedad. Dan by the way, bottom 3 ada Espanyol, Cadiz, dan juga Eibar ya. Bottom 3 ada ke 3 klub tersebut. Dan oke, bentar lagi drawing Liga Champions ya. Club anticipate UEFA Champions League group draw, group stage draw. Ya. Dan semoga kita akan masuk ke grup neraka pastinya. Itu harapan gue, dan kita datengin Denzel Dumfries 30 juta euro ya dari Inter Milan. Good deal menurut gue. Dengan harga segitu kita bisa dapat pemain yang bagus.
Roha loan agreement 2 year. Gua nggak setuju, jadi gua reject aja. 2 year lama banget gitu. Dan Paseco transfer over 2,3 juta euro dari New Old Boys. Langsung gua accept aja. Bruno Paseco ya. Terus ada Ray loan over dari Getafe loan to buy. Gua akan delete. Setahun aja. Kita training lagi jelang deadline day ya. Oke, ada dua inbox. Oke, reschedule berarti artinya adalah laga di Liga Champions sudah ditentukan ya. Group stage sudah ditentukan, kita akan lihat aja drawing ya. Oh, belum ya? Oke, masih belum ya. Kita akan lihat drawingnya habis ini. Kita training dulu. Valverde. Wait. Valverde ntar dulu. Valverde dan juga siapa tuh? Lucas Hernandez ya. Kita akan latih siapa dulu nih? Pulisic dan Brahim. Mungkin ini kali ya. Dumfries, mana Dumfries? Udah dapet jatah latihan kayaknya Dumfries ya. Oke. Berarti Ibrahim. Dan langsung aja kita simulate semuanya. Good job. Kita ganti line up-nya dulu. Dumfries mungkin akan kita ganti dulu posisinya ya. Dengan Masraoui. Jadi ini hitungannya kalau secara speed agak downgrade ya, tapi fisikalnya bagus sih dibanding Masraoui ya. Agak lembek Masraoui. Jadi kita pakai Dumfries saja. Dan ada inbox satu. Bruno Fernandes diincar Inter AC Milan ya. Wow. Menarik. Dan deadline day. Ini bisa dengan kesempatan ini kita bakal datengin Virgil van Dijk. Ini akan jadi transfer yang sangat menggiurkan, sangat mengagetkan pastinya. Jujur sih, gue pengen menduetkan Virgil van Dijk dengan Varane sih. Tapi kita lihat dulu speednya. Kalau misalnya Varane tidak bisa keter backup ya, berarti ya Varane yang mesti turun dibandingkan si Militao. Ya. Oke. Beberapa pemain sudah dipanggil ke timnas masing-masing. Cavallo loan out. 1 jam. By the way, McKennie masih paling mahal ya. Tawaran untuk Ferran Mendy ditukar dengan Renato Sanchez. Hah? Weh. Enggak lah. Reject langsung. Lanjut lagi. Valverde ditawar oleh Steven Botman. Dan no sih, big no sih. Valverde mesti gua hapus dari ini ya. Tawarnya center back sih, tapi ya enggak lah. 81 plus center back coba. Jadi Federico Valverde mesti gua out dari, mesti gua tarik dari daftar penjualan ya. Oh, udah gua remove ya. Kita nambah lagi sejam. Sobosal ke Barcelona, Bruno Fernandes ke AC Milan, dan Meyer dari Reims, Renans, State Renans ke
ini ya, West Ham United. Terus Lisbon ingin pindah ke Wolves, Jean Onana ke Levante, dan Sevilla ingin mendatangkan Tanguy Ndombele ya. Menarik sekali. Ke Soler transfer over di Manchester United. Wow. Beneran nih. 102 juta loh. 102,8 juta. Ini gak main-main sih. Ini gak main-main. Sayang dia reject tawaran Liverpool. Kita akan coba tebus release clause-nya dia ya. 150. Kita akan coba tawarin 150 juta euro untuk Carlo Soler. Kalau ini berhasil, kita gak usah datengin Virgil van Dijk. Kita cari yang lebih baik lagi. Karena Virgil van Dijk udah makin tua, kita cari yang lebih muda. Yang pasti lebih berkualitas. Welcome Erik ten Hag. 102,8. Kita akan coba tawar di angka release clause kita 150. Mau tidak untuk mendatangkan Carlo Soler? Oke, tidak ada kesepakatan ya. Ya, it's okay, it's okay. Liverpool berani tawar mahal tapi Solernya gak mau pindah gitu loh. Tambah lagi 1 jam. Nakai release clause. Oke. Sepertinya Nakai akan pindah. Kita akan lihat aja perkembangannya. Griezmann masih negosiasi dengan Wolf. Dan Christensen ke Napoli. Sucik ke Getafe. Kita belum dapat pesan lagi. 3 jam terakhir gua rasa tidak ada transfer yang bakal acceptable di saat-saat seperti ini. Masrawi ditawa oleh Barcelona. Wait, wait. Kita coba negosiasi dulu ya. Kita bisa jual dia di angka 92. Mungkin 95 kita akan coba ya. Kita coba negosiasi. Tapi kita tukar dengan right back gitu loh. Ya, kita akan tukar dengan right back. Pastinya. Ya, Xavi Hernandez. Jarang banget kita kayak gini, sumpah. Tukeran pemain dong. Oke, rival di lapangan, sahabatan di belakang lapangan. Ini harusnya patut dicontoh sih. Tire swap untuk fullback mungkin. Oh, damn. Lebih buruk ya. Dengan ini gue akan coba langsung tawarkan release clause saja. 111 juta euro. Release clause gimana? 111 juta euro untuk Mas Rawi. Oke, kita akan coba turunin sekitar ya, sekitar ininya ya, 1%, 10% ya. Ya. Terus 1 kurangi 8, 9 ya. 999. Kita coba apply. Mau enggak? Mas Rawi. 86. Kita coba ya, counter ke angka 888 ya. Delapan kom delapan delapan koma delapan. Oke, deal. Kalau kejual kita langsung nyari right back penggantinya Mas Rawi. Kalau kejual. Kita akan coba cek dulu.
One hour. Fabian Ruiz ke Chelsea. Dan siapa yang out? Nakai ya, Nakai out ternyata. Dengan menebus release clause-nya dia. Good to see you again. Takuhiro Nakai ke Austria Klagenfurt. Nilainya F. Okay, so Pulisic release clause mid 120. Okay, kita akan cek dulu. Ya. Yeah. Release clause-nya dengan ini ya. Wait, wait. Pulisic, Christian Pulisic. 120. Ini okay sih sebenarnya sih. Iya loh. Okay loh, 120. Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya. Kita lepas Pulisic saat ini. Dengan 120. Dengan release clause. Dan by the way, tinggal sisa 2 jam lagi. Apakah sanggup untuk transfer Christian Pulisic ke Juventus? Kita lihat aja. Sesegera mungkin, mungkin 1 jam terakhir. Oke, kayaknya bakal gagal. Ya, transfernya Christian Pulisic ke Juventus. Dan dengan ini kita langsung dengan sisa dana 43 juta Euro, kita langsung untuk mendatangkan Virgil van Dijk. Virgil van Dijk sprint speednya bagus sih, slide tackle, stand tackle-nya, dan kita bisa datangkan dia di angka 40 juta. Oke, kita akan coba tawar nih 38 ya. Virgil van Dijk ke Real Madrid. Here we go. Kapan lagi kita bisa datangin banyak pemain bagus sih dalam satu musim? Jurgen Klopp, lepas topi dong di dalam ruangan dong. Masih pakai topi aja, Pak. Dan kita akan coba tawar di angka 38. 38 juta euro untuk Virgil van Dijk. Apakah klub bersedia melepas? Oke, 41. Kita akan coba di angka 39,3 ya. 393. Kita tambah 1,3 juta untuk Virgil van Dijk dan deal. Benar-benar kita ngabisin dana kita loh di kesempatan kali ini loh ya. Ngabisin dana loh. Langsung kita negosiasi kontrak aja tanpa mikir panjang. Karena tinggal sisa 1 jam lagi. Gak mungkin ada pemain kita bakal out. Ya, gak mungkin ada yang out. Pasti tetap stay kata-kata. Oke, okay, Virgil van Dijk, good to see you. Gaji dia minta, gaji dia itu 220 ya. Mungkin untuk squad role mungkin kita kasih ke krusial aja. Yang pasti otomatis bakal menjadi salah satu yang bakal reguler untuk starter. Terus durasi, gua coba kasih 5 tahun. Dia pengennya berapa? 2 tahun. Oke, kita akan coba di 3 tahun aja untuk Virgil van Dijk. Oh, it's fine. 3 tahun. Terus release clause gak usah karena udah tua ya. Pokoknya di atas 30 tahun gak wajib release clause.
dan oke, kita yang harus nawarin. Gue coba pengen kasih di harga 225 ya. Gak bisa sih. Aduh. AC ini udah mentok, kita gak bisa datengin Virgil van Dijk dong. Oh, damn. Mentok, kita gak ada dana lagi, sumpah. Gak ada loh dana lagi buat datengin Virgil van Dijk loh. Oke, kita coba dengan segini deh. Gak ada dana lagi, udah habis. Counter sih. Remove bonus. Edit. Ntar ya, gue atur dulu ya. Coba segini deh. Mau gak? Gue rasa gak mau sih. Oke. Okay. It's fine. Kita gak ada. Iya. Yeah. Kita gak ada duit soalnya. Udah gue senang-senang kita bisa dapat harga miring buat Virgil van Dijk, tapi ya udah. Dengan ini berarti ya jujur li squad kita ya segini aja untuk itu ya, defense dan lain-lain ya. Mungkin kita akan cari center back lagi di bursa transfer musim dingin, jadi nggak di saat ini. Oke, jadi ya kita akan jalani 1 jam terakhir tanpa membeli pemain. Dan ya, langsung dihadapkan dengan laga menghadapi Rayo Vallecano. Jadi kita sambil recap dulu untuk transfer musim ini ya. Jadi untuk transfer history paling mahal ya, kita datengin Haaland paling mahal 269,9 juta euro, diikuti oleh Ritz di angka 157, Kai Havertz ya ke angka 110, terus ada Frankesi ya, saingan kita malah melepas pemain, salah satu pemain bagus ke Leverkusen, Frankesi, dan kita melepas Rudiger ke Liverpool dengan angka 98,6 juta euro. Szoboszlai ke Barcelona 97,9. Diego Jota malah pindah ke Inter. Habis itu Botman ke Juventus 90,9. Ada Lucas Paqueta ke Aston Villa. Alexander Isak yang pindah ke Olympique Lyon. Ikhlas Sule yang ke Chelsea. Dan juga Kolomwani yang ke Barcelona. Dan pembelian termahal kita yang kedua adalah Dumfries ya, dari Inter. Kita menjual Ceballos juga, Lucas Vazquez, Keylor Navas, Nakai, Alvaro, dan juga Gonzalez. Kita loan beberapa pemain. Agak disayangkan kita nggak bisa merekrut itu ya, Virgil van Dijk ya. Sangat disayangkan. Dan Mason Mount, tawaran Anda telat banget, Pak. Mohon maaf, tawaran Anda telat banget, tapi kita akan tetap layani kok, ya. Demi nanti di pusat transfer musim dingin. By the way, release loss dia 204 ya. Gua akan coba untuk negosiasi release loss dia. By the way, kita bisa nawar di angka hingga angka 150-an ya. Ini kegiatan transfer terakhir kita dan ini transfer khusus untuk musim dingin nanti. Oke, 129 dari market value 100 juta. Untuk Mason Mount, kita akan coba kalau player swipe
Di midfield ada Vitinha dan gua rasa lebih buruk ya. Ada Neymar juga di sini, Messi dan juga Gnabry. Strikers ada Tammy Abraham, Timo Werner, Sar, tapi bakal jelek juga sih. Center back makinnya sih. Dan juga Alessandro Bastoni ya. Bastoni hobi banget ke PSG ya. Kita coba di angka 204 ya. Untuk release clause. Dan ya pasti gak bakal diterima sih. Kita ada release clause Bapak. Ya, kalau mau tawar pemain bagus kita mesti pakai release clause. Oke, gagal. Transfer window selesai menghabiskan 1,2 triliun. Miliar, bukan triliun tapi miliar. Pulisic transfer talks end. Masawi juga sama. Ya karena masalah ini sih ya. Sudah waktu. Dan yaudah untuk episode kali ini sampai di sini aja ya. Jadi kita habis jalani 2 laga dengan kemenangan. By the way, draw Liga Champions sudah diadakan. Tadi kita lihat ada AC Milan di sana. Kita coba cek dulu drawingnya. Gue belum lihat drawingnya soalnya. Drawing Liga Champions. Oke, drawingnya kayaknya udah dilakukan ya. Oke, kita lihat sendiri aja drawing Liga Champions kita. Jadi kita akan berhadapan dengan Rayo Vallecano, Valencia, dan AC Milan di laga selanjutnya, di episode selanjutnya ya. Dan Liga Champions, teneneng, kita ketemu dengan Milan, Kroppberger, dan juga Salzburg. Ya. Atletico Madrid ketemu Leverkusen, San juara bertahan, Latium, dan juga KRC Genk. Terus ada Chelsea Napoli gabung satu grup, PSG Leipzig gabung satu grup, Roma, Barcelona, Olympique Lyon, dan Dinamo Kiev ya, satu grup. Manchester City sama Bayern Munchen satu grup, dan Sevilla, Liverpool, Sporting, dan juga Copenhagen. Oke, jadi ya sampai di sini dulu untuk series kita kali ini ya, episode 46. Jangan lupa like, subscribe, dan juga follow ke social media di JMC Media. Dan sampai jumpa ketemu lagi di next episode. Ya, kita nggak tahu kapan lagi ketemu, tapi ya sampai ketemu lagi di episode 47 dari series Real Madrid. Kita akan coba kalahkan Rayo Vallecano sebelum laga di Liga Champions. Hari kata, gue Tegar Jual dan pamit.